It's showtime. Welcome to the real world. Why so serious? Again, on the train. Alrighty then. I'm ready for my close-up. Alright. Yang first dia cakap, but dia ingatkan balik saya waktu susah. Waktu kita orang ambil barang stock and seat guna motor naik hujan. Bang, kita dah. Ayat dia macam ni lah. Bang, kita dah susah sama-sama lah. Naik motor semua. Lepas tu abang dah senang. Saya tengok abang naik mes. And then saya harap abang masuk syurga sama-sama dengan saya. You are now listening to Big Ads, Big Story Podcast. Okay guys, kita kembali lagi di dalam Big Story Podcast untuk episod yang ketiga. For the first time kita ada tiga episod dalam satu siri. So episod ni kita khaskan untuk Yin dan tetamu kita yang baru ni, Anas, untuk cerita pengalaman yang baru mereka lalui, fresh lagi, masih ada bau-bau lagi. Sebelum raya itu. So kita dengar perkongsian daripada kedua-dua tetamu kita tentang pengalaman mereka masuk lokap. So Anas, so, kenalkan diri sikit. Okay, sorry. Okay. Alright, so saya Anas. So apa? Dia punya takut pun tak. Dia bukan apa, dia macam. Okay, so pengalaman tu bersama dengan Abang Yen lah. Scene tu. Masa kena tangkap tu kau yang kena ke orang lain? Untuk starting yang didatang apa semua tu, saya yang handle. Kau yang tengah jaga lah. Macam mana dia boleh tangkap? Sebab starting dia datang, dia tanya benda yang panas terus lah. So starting benda yang panas, and then kita explain lah. Yang ni yang bagus, yang ni yang cantik, kalau bakar apa semua. Dia tanya 2-3 soalan. And then terus terang dia cakap, okay, terus terang saya cakap, kami polis. Bila dia cakap kami polis tu macam, dia tak ada takut. Dia pakai baju biasa lah. Dia pakai baju biasa. Nak cakap cuak sangat tu tak lah. Tapi dia datang macam, dia cakap, okay, kami polis macam, ush, okay. Lepas tu saya nak masuk dalam kedai lah. Dalam kedai ni nak panggil. Dia tak cakap kami polis, kami nak tangkap. Tak ada. Sebab aspek, sebab masa tu ada permit. So mungkin dia akan tanya benda-benda simple lah kot. Kalau denda pun kat situ lah kot. Kalau dia nak nego ke apa kan. Ingat kau macam kau rasa macam kau meniaga buah pisang, tak ada lesen macam tu lah. Macam tu, sebab salah satunya hari tu kita ada permit. Memang kita gantung kat kedai. So tak adalah cuak masa tu. Rasa macam tak buat salah. Lepas tu nak masuk dalam, dia skat. Dia kata, okay, tak payah masuk dalam. Kau WhatsApp bos kau, dia kata. Saya WhatsApp apa Jin? Apa yang keluar? Tapi kau tak pernah tengok lah. Ni, Bond ni. Orang-orang yang datang ni, bodies ni. Tak pernah tengok muka dia. Tak pernah jumpa. Masa dia tanya tu, kau tak pernah nampak. Kadang-kadang Bond ni kita berpaya jauh, kita tahu lah. Masa tu, polis ni, kan? Saya tak nampak lagak dia orang jalan ke apa, tak nampak. Sebab saya nak masuk ke kedai masa tu. Lepas tu ada pekerja mak cakap dah ada kat depan meja lah. Dah ada orang nak beli. So saya pergi kat situ, just terus explain terus lah. Gaya tak ada macam gaya polis ke? Tak ada. Macam akak-akak yang nak membeli. Yang perempuan yang tanya. Okay. So nak panggil Abang Yin, tak boleh. So dia suruh WhatsApp. Saya WhatsApp, and then Abang Yin keluar. Asal dia suruh WhatsApp? Dia takut kau lari ke? Dia ingat nak lari. Sebab gaya kau macam baru nak buka langkah pintu. Macam ni. Mungkin dia tengok dah. Macam body dia ni fit sangat kan kalau lari laju kan. Lepas tu Abang Yin keluar. Abang Yin lah explain dekat dia orang yang dah ada permit apa semua. Lepas tu dia tak boleh. Last kali ada barang terlarang lah. Dia barang tu memang kau letak dalam meja. Bukan sorok-sorok bawah bisik-bisik, bukan lah. Letak atas meja, tapi dia tersorok sikit lah sebab tindih dengan yang okey punya. Okey. Lepas tu dia tanya, kau keluarkan lah. Bila dia tanya, saya explain sebab Abang Yin dah ajar. Kalau dia tanya benda panas, jangan terus tunjuk. So saya explain lah, ada. Cuma kalau nak sekarang, kena tunggu.
kebetulan dia ke depan sikit, dia nampak bawah kotak tu ada ni. Ada benda yang tu lah, yang tak boleh dijual tu. So terus dia cakap, okay, terus terang kami polis. Masa tu dunia kau dah gelap lah, belum? Lepas tu belum. Sebab saya kuat dengan permit tu. Saya ingat, okay, permit dah ada. So ada masalah. Ada masalah. Tengok. Tengok-tengok. Dia buat salah. Sedap juga lah dapat. Dia tak ada marah-marah pun tak ada lah. Ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Senang cerita dia lah. Dia polis lah. Ha. Dia, dia langsi polis lah. Kita tak tahu kan. Dia memang buat salah. Kau pun tak melawan apa-apa kan. Ikut lah. Dia mampu. Dia mampu. Dia rasa macam dunia ni gelap sikit. Lepas tu dia cakap apa ni? Suruh masuk kereta ke macam ni? Kat barang tumas semua. Kita tak nak beri kau. Masuk kereta. Jalan. Dah. Satu kereta je lah yang tangkap. Tiga biji tak silap saya. Tiga biji. Satu yang kita naik, satu yang dia letak barang, satu pergi yang tuan naik. Sebab TV tiga semua tak ada, dia bawa ke apa ke? Oh, ya, nasib baik lah. Jadi sisi sasat. Kalau tak, boleh tengok orang TV. Tak ada lah, edisi siasat tak ada lah. Tak ada. Tak ada lah. Waktu tu tak ada lah. Nasib baik lah. So, korang bersembang lah dalam kereta? Diam lah. Diam, tak bersembang? Tak bersembang. Sebab saya tercengang, dia pun tercengang. Kau tak ada macam tanya, cik, saya ni kena apa cik kan? Kena macam mana ni? Kena apa ke? Ada tu ada lah. Dia cakap, siapa tu jual barang terlarang lah. Dia ceramah kau lah. Dia ceramah lah. Kita kena ceramah banyak. Dia cakap apa? Betul lah kau. Okay. Dia jual barang ni kan. Kalau pemik tu pop-pop je. Yelah. Zul suka senyap lah. Senyap lah. Jadi orang yang macam blur. Lepas tu, sampai balai. Sampai balai aku apa? Apa yang 10 flat. Kena dekat kedai tu pukul 10. Sampai balai dalam masa pukul 11 lebih. Lepas tu? Bugil? Eh tak. Nasib waktu tu baju OKT habis lah. Kita pakai baju kita orang. Baju lokap lah. Baju lokap habis lah. Kita pakai baju biasa lah. Baju sendiri lah. Sendiri. Apa, tie pinggang semua boleh pakai? Tie pinggang tak boleh. Ya, kan? Semua dekat dalam memang bukan kaya ayam. Masa tu kau dah tahu lah masuk lokap apa ni? Macam tu. Bila yang bila yang saat yang kau tahu macam kita lokap ni malam ni? Bila? Waktu kena siasat lah. Kat dalam tu kita kena siasat mana barang dapat semua. Dan tahu lah jualan. Okay, Rehman 2 hari lah. Waktu tu kau faham tak masa dia cakap Rehman 2 hari tu masuk itu lokap? Faham lah. Sebab sebelum dengar orang yang kau faham kan? Faham. Tapi kita tak bayang lagi lah lokap tu macam mana ke apa ke kan. Kita tengok TV. Okay. Suspek ni Rehman. Ni Rehman ni, aku kena Rehman ni. Macam boleh kan duduk. Lain tak kena lokap. Tu korang duduk dalam satu sel lah. Bila lah si baik dapat lah. Risau juga kalau kena asing-asing ni. Doyang. Oi. Kau duduk berapa orang dalam satu sel tu? Waktu first day 5 orang. Saya berdua. Kau masuk lokap pukul berapa? 12 itu lah. Dalam 61. Satu. 12 itu lah. Okay. Handphone masa ni kat mana? Masa tu dah. Wife ambil lah. Masa dia masa kat kedai lah. Tak. Dekat wife datang ni. Wife tak ada dulu. Masa dekat mana bagi phone? Dekat balai lah. Dia datang. Oh, kat balai lah. Masa sebelum check in tu lah. Sebelum check in tu. Hotel besi tu. Tu tinggal semua barang-barang lah. Betul. Tu masuk dalam. Masuk dalam. Malam tu kau tidur tak? Susah nak tidur. Kau gelak-gelak lah kan? Ke hilang ke lah. Kau rasa ini serius ni. Ke masih lagi macam apa? Tapi okay malam lho, pertama tu lho. Nak cakap cuak sangat pun tak juga lah kan. Sebab malam pertama sebab kedua satu. Sebab esoknya masuk call untuk Rehman tu. So kita boleh dia bagi tahu macam tu lah. So yang kita orang expect esok, bila kita orang explain yang kita orang hanya jual sikit ke apa ke. Okay. So boleh keluar hari tu lah. So malam tu tak adalah teruk sangat dia punya stres tu. Tapi bila masuk esoknya. Dah ingat Tuhan dulu masa tu? InsyaAllah ingat selalu. Pukul 12. Sebab tu yang kau tak tahu pukul apa kat dalam kan. Tu salah satu lah. First masa lock up. Saya ingat apa, saya tanya tu cikgu arah kiblat. Sebab isyak saya tak semayang ni masa, sebab kena tangkap pukul 10. Biasanya saya semayang balik, semayang kat rumah. Tapi dia tak tahu kiblat kat mana.
saya lantak lah mana-mana yang saya lepas. Lepas tanggung jawab kan. Ikut rasa hati je lah. Ha, ikut rasa hati, nanti kau dah balik lah. Lepas tu, tu lah salah satu benda yang buatkan kita orang tak stres sangat malam tu. Sebab tu lah, sebab ingat esok masuk keluar Iman, tak boleh keluar. Aku nak cakap ingat kau tak stres sebab solat tu. Itu salah satu, alhamdulillah. Lepas tu, tidur lah. Boleh tidur lah malam tu. Tidur ayam lah. Buat waktu tu first time masuk. Berapa orang kat dalam? Ada 3 orang kat dalam. Kau berdua ada seorang lagi seorang? 3-3 mampet lah. Maksudnya kau berdua ada lagi 3 orang? Ada lagi 3 orang. Ada 5 orang kat dalam tu. Maksudnya masuk kita orang lah. Diorang pakai baju OKT lah? Tak. Diorang tak pakai baju. Tapi yang jahannamnya dia orang gian tu masa tu. Tengah siap tengah boleh high, buka ha? Seluar depan-depan, mandi, and then boleh buat. Wah. Buat macam sinchan, buat macam sinchan lah. Gajah. Aduh. Waktu tu ini tu pengalaman yang ngeri ya. Jangan buat salah. Waktu tu memang cakap aku ni buat salah dan takkan ulang lah. Ya, orang lain tu tak ada sembang korang lagi 3 orang. Ada je biasa ah, ada orang tanya ada ukur ke tak. Ya, dalam lokal tak boleh masuk ukur. Lepas tu boleh tanya apa lagi? Buat korang masuk buat apa? Pecun. Dan dia macam pelik lah. Pecun ni. Kau tanya dia pula. Takut lah nak tanya. Kau tak tanya. Kau jawab soalan je lah. Soalan tu kita dia jawab, kita jawab sepatah. Buat first time kan, jadi newbie lah. Jadi kita tu. Kita ikut flow lah. Diam je lah. Dia orang tiga-tiga sebab barang lah. Ambil barang lah. Rasanya sebab barang lah. Nampak gaya dia orang. Tak pasti apa. Takut juga nak tanya. Orang selalu dalam lokal eh, jarang lah dia masuk sebab benda yang baik lah. Maksud benda baik maksudnya masuk masjid. Masjid. Ataupun protes je. Sekarang tak ada protes apa-apa. Jadi kemungkinan untuk dia buat jenayah. Lalu kau cakap masuk sebab mencun, dia gelak ke apa? Dia diam lah. Dia cakap mesti dalam hati dia kata macam ya okey lah aku setara dengan orang macam ni. Dia waktu tu pun berapa jam lah. Waktu tu belum puasa kan. Dia berapa jam sebelum kita sahur. Waktu sahur tu tak tertelan lah makanan dia. First time. Dia bagi lah makanan sahur. Dia bagi apa dia tu? Roti ya? Eh biskut. Biskut dengan bubur. Biskut, bubur dengan air. Nescafe. Nescafe O. Dua Nescafe O. Nescafe O. Untuk korang yang tak pernah masuk lokap, hopefully janganlah masuk lokap. Jangan buat hal lah sampai masuk lokap. Sahur makan roti eh. Biskut. Biskut je. Biskut eh. Biskut ke. Kau makan ke tak makan ke dia tak dia bukan masalah dia lah. Korang puasa lah esok tu. Puasa. Puasa lah. Kat luar kau masa tak? Puasa nyanyi. Sekarang kau puasa. So esok pagi kata pergi mahkamah? Terus pergi mahkamah. Betul? Sebab tu dia masa keluar pergi mahkamah tu kau ada keyakinan yang kau akan keluar? Ada. Kau ingat ada. Okay, Nas jadi kita keluar ni. Mesti settle lah ni. Jadi bila dia sabit tu pihak polis minta untuk tahan reman untuk siasat. Waktu tu hilang terus betul-betul gelap lah. Lagi 2 ke 3 hari dia sabit untuk tahan lah, untuk siasat. Itu pandangan Nas, anak pandang saya, Nas kita masuk balik ni. lepas pada masuk kok reman tu, masa tu lah betul-betul rasa duduk lockup. Masa tu dah tak kelakar dah. yang paling jahatnya satu benda tau, kau tak ada benda nak buat. Kau hanya boleh tidur, bangun, makan, tidur. Tapi tidur, kalau macam kita kat luar kan, sebelum kita tidur, kita akan imagine ataupun berangan apa-apa tau. Esok nak buat apa ke apa. Contact tapi girlfriend, tak good night, muah-muah. So dekat situ macam block tau. Kau tak boleh nak fikir apa. Macam macam mana nak tidur kalau kau tak boleh nak fikir macam mana nak keluar? Tak ada. Tak ada. Tak fikir tak ada macam kau tak tahu kan ni aku tengok TV lah. Dia akan pegang dinding macam boleh tebuk lah ni. Saya dah kira pintu ketuk mana batu kosong. Saya dah kira pintu besi tu ada 8. Macam ush, susah. Dah tak ada nak fikir benda tu. Pintu besi ada 8 maksudnya sebelum masuk ke sel lah. Sebelum masuk ke sel nak keluar sel kena ada 8 pintu. Macam ush. Kau tingkap lah. Tak ada tingkap. Kau tak fikir yang lain lah. Dia lain lah. Lokap dengan penjara ni lain lah. Penjara kita ada seorang. Satu bilik ada dua orang, ada tingkap bagai dia ni. Lepas tu
cup ni tak. So kau tidur gaya macam mana malam tu? First day tak tidur. Second day tu pun duduk lah. Baring ya. Time tu kita tukar sel. Dapat sel dengan pati datang asing tapi izin. seorang Myanmar, seorang Bangla kan. Tapi dia orang okey lah. Bukan ambil barang punya orang lah. Bukan lah. Dan tangkap. Seorang tu dilanggar sebab mencuri. Sebab mencuri. Sebab disyaki mencuri. Mencuri bisa buruk. Tu kau sembang lah. Sembang. Buat kawan lah. Dia cintai kau sikit lah. Dia berani sikit lah. Tapi masih lagi termendung lah waktu tu. Tu yang saya kata ada baik ada buruk yang masuk. Waktu tu kita baru sedar nikmatnya. Cakap. Dapat membeli barang kat luar. Dapat imannya bebas seperti burung. Mesti esoknya saya keluar. Kau banyak, korang banyak berfikir ya dulu dalam? Terlampau. Terlampau banyak berfikir. Bahaya juga tu. Apa dah, fikir yang bahaya ni? Dia terlampau banyak. Sampai kan jadi, mula-mula kita positif. Yang akan keluar. Tak ada benda, tak ada benda. Bila dah satu tahap kita jadi penat. Kat situ negativiti tu fikir nak keluar-keluar tak keluar-keluar pun tak keluar-keluar pun penat kan? Dia punya tekanan tu sampai siap kali pintu depan kita dengar, boleh dengar dia buka ingat cerita kan? Kita orang expect okay, Azrin dan juga Anas boleh keluar itu je nak harapan tu terlalu tinggi sebab dalam tu harapan je yang benda yang seronok dipegang dia yang jahatnya semangat duduk dalam tu semangat tak menaik tau. Dia akan menurun dan dia takkan sebab berhenti kejap tak dia akan turun je. Okay. Tapi sebagai manusia kan dia ada limit, dia ada orang kata apa? Dia ada point dia lah. Dia ada boiling point dia. Berapa hari kau boleh duduk lokal? Maksimum saya rasa 3 hari lah. Lepas tu hari Lepas 3 hari kau jadi gila. Dia akan jadi kita akan putus harapan. Putus harapan lah. Hari keempat tu saya akan berserah lah. Memang banyak betul doa. Kau 3 hari Anas? Kau 3 hari tak? 3 hari maksudnya berapa hari kau boleh duduk lokap sebelum kau jadi mental lah. Kalau ikutkan yang 3 hari tu pun dah hampir lah rasanya. Dah macam ni kalau extend lagi sebab ada huru-hura yang raya lagi. Bila dia test swab test kalau positif mungkin akan extend 14 hari. So okay. Dikuarantinkan dalam lokap. Maksudnya tak dah. Kalau kau nak diikat jamin ke apa semua dah tak boleh. So saya dah rasa macam kalau extend 14 hari ni keluar confirm aku jadi jahat ni. Sebab tak dengan mentalnya hari ketiga tu macam. Maksud tu Abayin dah tak ada. Abayin dah tak ada. Ya osh. Ni kalau extend 14 hari ni aku jadi jahat. Kalau saya buat azam pun. Saya buat azam. Wah, confirm aku jadi hat. Apa punya azam? tak boleh fikir dengan waras kat dalam. Kita hanya lihat dinding dengan pintu je. Dengan tandas lah. Tandas tu pun saya tak boleh nak ceritakan lah bagaimana tandas tu punya suasana. Cerita macam mana tandas tu. Supaya yang tengok ni jangan buat hal sampai kena masuk lokap. Especially waktu-waktu PKP ni. Kau memang buat hal lah. Kalau masuk lokap, dia takkan jadi sehari dua lah. Dia akan jadi panjang lah. Dua minggu lah paling sikit lah tu. Sel tu separuh lah daripada bilik. Separuh bilik ni. Kat situ lah kita mandi. Kat situ lah kita tidur. Kat situ juga lah kita buang air lah. Jadi, kau buang air lah? Kau biar lah tu? Tak terkeluar. Tak makan biskut je. Ada rasa tapi tahan. Alhamdulillah tak rasa. Pencing-pencing lah. Berlumut. Dia punya tandas dia berlumut. Tapi dia ada trik lah. Kat dalam kita belajar macam-macam lah. Tapi mesti tak selera ke aku nak berlaku. Tak fikir akal lah. Sebab dia macam ni lah. Kau Anas berapa hari yang berkata lah? 2 hari setengah. Kau 2 hari setengah? Kau 2 hari setengah? Tak berak lah? 2 hari setengah? Alhamdulillah tak rasa lah. Dia bukan sebab tahan ke apa, bukan. Dia tak rasa langsung. Mungkin sibuk sangat kau duduk fikir benda lain. Jadi tak terasa. Makan sikit kan? Makan sikit. Awal-awal masa dengan Wien, tu saya makan tak berapa nak lalu lah. Rasa tak ada. Bila Wien
keluar dulu. Saya masa berbuka tu saya dah okay, aku kena kuat. Saya makan habis. Tak tahu sebab kita tak tahu apa orang buat kerja. Kau makan apa? Biskut pagi. Biskut nasi tu. Nasi tu sup ayam satu ketul lah, kecil. Betul, betul. Ha. Dia potong berapa? 22 eh lah, dia potong 30 buat ayam. Cincang tu. Tu ayam cincang. Ayam tu betul-betul kecil. Ha. Sup pun sup kosong tau. Dia, sup kosong. Dia rasa dia tak ada. Tak ada rasa lah. Jangan harap ada haji garam pun tak ada lah. Kau kat kedai tompang. Macam kat kedai tompang. Apa rasa tu rasa lah. Kita tak sempat rasa ni ikan jaket lah. Dia nasi kau tak ada colour lah. Oh saya sempat lah. Tapi bukan ikan jaket tu kan. Ingat yang saya cerita. Aku pun tak tahu apa nama ikan tu. Tapi yang paling terkilannya air tau. Sebab kita berbuka memang kau-kau. Sahur pun memang kita target nak minum air banyak. Air banyak ni. Saya dapat dengan yang tu macam nak minum laju-laju memang tak rasa. Air tandas ada? Awal-awal Tak lalu? Tak lalu. Tak lalu. Kita duduk fikir air apa. Ada pipe kan? Eh? Ada pipe. Ha. Minum kat pipe? Ha? Boleh? Kalau orang yang lalu boleh lah. Saya tak lalu. Minum macam mana? 4 hari, 5 hari saya lalu. Puasa lah. Lumut lah. Lumut lah. Rasa masing-masing sikit pun okey lah kan. Awal dia memang tak boleh lah. Okay. Masih meningkat lah. So kalau ada orang tanya kau orang berdua nak masuk lagi lah lokap? Wih, ingat. Tak nak. Sehari pun tak nak? Sehari pun tak nak. 2-3 jam pun tak nak. Sebab Dia perik. Kau bisnes sampai masuk lokap lah. Saya kat dia pengalaman lah. Antara pengalaman yang naik turunnya bisnes lah. Proses yang saya lalui waktu bulan puasa. Waktu raya. Di waktu tu pun dalam lokap pun terfikir pasal raya. Sebab nak raya dah kan. Nak raya dah dulu. Kalau kena tahan 2 minggu confirm raya kat dalam lah. Confirm. Kita dengar tak ada, takkanlah dia nak pergi ketupat dah. Takkan mungkin. Kau biskut tu lah kau gigit bentuk ketupat. Betul. Kita geraya kat dalam lah. Secara apa macam lumut? Janganlah. Rasa tu. Rasa. Jangan masuk lah. Itu yang saya punya nasihat. Okay, dengar tau. Jangan masuk. Jangan buat hal sampai masuk lokap. Dia bukan perkara yang main-main lah. Tak style macam kau tengok dalam TV masuk lokap lepas tu boleh tebuk dinding keluar jadi hero dia. Dia bukan macam tu lah. Dia bukan macam tu. Tengok dah jadi hero. So itu pesanan daripada takeaway daripada cerita ni. Eksklusif dekat sini. Yen dengan Anas cerita sebab dia orang tak pernah post benda ni kat mana-mana. So pengajarannya ialah jangan buat hal lah. Especially waktu PKP macam ni. Jangan cek pasal. Jangan cabar-cabar. Jangan kering sangat. Sebab kau tak tahu apa yang kau mampu dan tak mampu lalui. Sampailah kau lalui benda tu dan dia jadi real. Dia lokap yang gangster boleh jadi tak gangster lah. Gangster pun telur boleh masuk ke dalam. Dalam tu lagi banyak gangster lah yang saya boleh cakap. Okay, terima kasih Yen dan Anas sebab berkongsi pengalaman dengan kita dekat sini. So akhir sekali aku nak minta sikit pesanan Yen pada yang menonton, mostly follow kau ke yang menonton ni, yang pernah ajak kau minum tapi tak berkesempatan lagi untuk jumpa, kepada orang yang baru nak mula bisnes, ada apa-apa pesanan last? Okay, last pesanan saya, waktu PKP ni pun banyak juga cabaran yang berlaku. Ada juga yang mana yang tak saya tak sempat jumpa dah meninggal. Ada juga. Itu antara yang benda yang saya terkilan lah. Waktu kita diberi kebebasan untuk jumpa tu, kita tak jumpa. Sibuk lah, itulah, inilah. Jadi, waktu sekarang ni saya hargai lah walaupun jumpa orang tu sekejap. And then, pesanan saya pada peniaga ataupun usahawan ataupun influencer ke apa ke kan yang buat bisnes ni, sekarang waktu untuk kita kuat lah. Bukan waktu untuk orang cakap lembik daripada segi fizikal dan mental. Okay. Ada pelbagai cabaran yang sedang menanti kita lepas COVID. Maksudnya, waktu COVID memang ada cabaran. Lepas COVID pun dah dijangka akan ada lagi cabaran yang kuat. Sekarang adalah waktu latihan kita untuk bertahan. Jadi, apa yang saya boleh cadangkan, bertahan. Itu yang kata kuncinya, bertahan. Sikit lagi.
Okay, aku nak bagi peluang pada Ian, kalau ada apa-apa promosi daripada bisnes dia ke? Nah, gunting rambut tak boleh lah kan? Rambut tak boleh lah. So, ada apa-apa promosi terkini untuk kedai vape? Okay. Nak beli barang, dapat diskaun ke apa, sebut nama kau tiga kali pusing kat dia, counter ke dapat harga murah? Dia promosi yang kita buat sekarang adalah, kita sedang mencari agent yang mana yang dapat coaching one to one dengan saya melalui Zoom, melalui video call. Saya akan guide daripada A sampai Z. Hmm. Daripada starting scratch tu, saya akan guide satu per satu. Promosi ni jual apa ni? Jual vape lah. Kalau orang tak inside vape, boleh tak? Boleh. Boleh, kan? Boleh. Saya pernah, yang nombor dua, menang dengan saya waktu NC tu, daripada Johor, tak isap vape langsung, tak isap opo. Dia dapat nombor dua. Itu yang salah satu sumber lah. Salah satu, bukannya alasan untuk tak boleh jual lah. Sebab banyak je, sebab tujuan saya jual vape, satu, saya nak orang berhenti ukur. Saya dah berhenti ukur 2 tahun, Abang Adam dah berhenti ukur, Anas dah berhenti ukur. Nampak? culture saya bawa ni, yang saya nampak saya boleh bantu untuk hasut orang buat benda-benda yang tak baik, jadi benda yang baik lah. Berhenti merokok. So, tak ada apa-apa promosi lain selain daripada cari agent sekarang untuk agent jual lah. Dengan saya nak bantu orang ketika PKP ni untuk ada sedikit wang. Okay. Tambah pendapatan. Okay, terima kasih Ian. Anas, ada apa-apa pesanan last? Cepat selamat air raya ke apa? Untuk sebagai orang yang hampir-hampir beraya kat dalam lokap. Apa ni, mungkin boleh share pengajaran lah untuk orang lain. Boleh ni, saya rasa macam, saya rasa sekarang ni semua orang hadapi benda yang sama tau. Nak kena hadap COVID, nak kena PKP, sekarang lockdown apa semua. Semua orang ada masalah. Tapi apa yang penting sekarang ni, kita sendiri kena kuat tau. Kena kuat dari segi mental kita. And then hubungan kita macam mana sekalipun, kalau tak nak stres, pada saya hubungan kita dengan Tuhan lah. Mungkin macam klise tau dia punya jawapan tau, tapi nak tak nak pun benda tu memang betul juga. Benda tu memang betul lah. So saya harap orang-orang yang kat luar sana yang tengah struggle, saya rasa semua lah, saya, Abang Adam, Abang Yin tengah struggle juga. So semua sebenarnya. So kita semua hadapi benda ni dengan redha. InsyaAllah akan ada punya hikmah yang kita akan nampak satu persatu nanti. InsyaAllah. Okay. Last. Cerita balik dalam pengalaman saya dalam lokal. Yang saya jumpa adalah benda yang seronok. Apa? Benda yang best. Macam Anas cakap, hubungan dengan Tuhan. Itu yang saya jumpa. Itu yang saya rasa manisnya ketika saya alam. Pahit banyak. Tis kurang-kurangnya ada manis di sebalik pahit tu. Aku jumpa sinar. Jumpa sinar. Sinar ilahi lah. And then sebab Anas punya juga yang cakap. Yang first dia cakap. But dia ingatkan balik saya waktu susah. Waktu kita orang ambil barang stock and seat guna motor naik hujan. Bang, kita dah. Ayat dia macam ni lah. Bang, kita dah susah sama-sama lah. Naik motor semua. Lepas tu abang dah senang. Saya tengok abang naik mes. And then saya harap abang masuk syurga sama-sama dengan saya. Itu benda yang romantis. Apa, Anas ada motor pun kena curi. Betul? Benda buruk yang berlaku proses di susah nak jumpa orang cakap orang yang boleh ajak kita ke syurga. Jadi waktu ni lah kita dekatkan diri lah. Waktu-waktu orang cakap pengalaman-pengalaman kita semua sedang buat ni, last kali Tuhan juga yang akan bantu. Allah juga yang akan bantu. Di balik semula pada basic. Okay. Terima kasih King Yin, atau lebih dikenali sekarang sebagai PU Yin. Okay. Itu pengajaran dan take away daripada siri Big Story Podcast kali ini. Aku harap korang dapat sedikit sebanyak dapat pengajaran untuk kita semua jadi orang bisnes yang lebih kental, ataupun generally orang yang lebih kental dan menjadi orang yang lebih baik dan menemui sinar ilahi macam King yang cakap tadi. Jumpa lagi di siri Big Story Podcast yang akan datang. Bye-bye. You are now listening to Big Ads, Big Story Podcast.